pimpinan sentak DPR dan perwakilan partai politik tanggal 1 Oktober 2024. Bapak pimpinan DPR ada 1. Saudari Dr. Honoris Causa Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai ketua DPR. 2. Saudara Dr. Insinyur Haji Hadis Ali. Dari fraksi Partai Golkar sebagai wakil ketua DPR. 3. Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Umi. Saudara Saan Mustafa dari fraksi Partai Nasdem sebagai wakil ketua DPR. 5. Saudara Dr. Haji Junus Ahmad dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sebagai wakil ketua DPR. Apakah dapat disetujui dan diterima?